Okey, ni dinding kan. Ini dinding. Okey, first kali bola tu langgar dinding 50. Lepas tu bila dia kena, dia bounce balik 45 meter per second kan. Tapi different direction. Okey, dia tanya apa ke impact. Impact formula dia FT sama dengan MV minus MU kan. Okey, jadi mana dia U, mana dia V. Maknanya ini adalah U lah initial, ini adalah V sebab dia final eh. Dan kita tengok direction dia berubah kan. So kalau direction ke kiri, kita anggapkan dia sebagai negatif. Okay, direction dia negatif. So kita buat FT. Sekarang ni kita nak cari impuls, kita boleh cari nilai ni ataupun kita boleh cari nilai ni. Tapi masalahnya nilai ni dia tak bagi. Dia tak bagi. So kita buat yang ni lah. MV, M, V dia kita cakap tadi, boleh kerana dia arah negatif, arah ke kiri. Jadi kita letak negatif. Negatif 45 meter per second. Minus dengan mass dia. Mass dia berapa? Dia bagi tak? 0.058 kilogram. Yang ni 50 meter per second. Ah, yang mass yang ni pun sama, sama dengan mass ni lah juga. Sama kan? Okay, so kalau okay, ni okay, sekejap. Yang ni negatif tu dekat dalam lah maknanya. Dekat dalam meter tu. Okay, so kalau kita buat apa? Ni kira dah? Tak. Apa? Negatif 5.51 unit untuk impuls apa? Ha, kita tengok unit F tu apa dan unit T tu apa. F adalah Newton, T adalah second. Ah, itulah dia punya. Ah, okey, jadi Newton second ni sebenarnya sama lah juga dengan negatif 5.51 kilogram meter per second negatif 1. But, unit ni kalau kita darab, kita akan dapat nilai unit. Dapat ni lah. Okay, faham eh?